kami ni koperasi kampung, koperasi kecil. Arwah Haji Syarif ni sebenarnya seorang penyapu sampah tepi jalan. Arwah ayah saya ni sebenarnya tak sekolah pun. Nak membaca pun dia tak tahu. Nak menulis pun dia tak tahu. Arwah ayah ada maklumkan, dia nak tengok kita sentiasa berkumpul. Ternakan Ayam Kampung Kacuk, sebuah perusahaan yang memberi pendapatan lumayan buat keluarga Haji Syarif. Berbekalkan tanah seluas 0.6 hektar dan 5 reban ayam di Kampung Gubah Asahan, koperasi keluarga Haji Syarif Melaka Berhad Kop Khas yang dibentuk sejak 2 tahun lalu menghasilkan 25,000 ekor ayam kampung kacuk matang untuk dipasarkan kepada perakit. Setiausaha Kop Khas Muhammad Zamri Syarif berkata, setakat 31 Mei tahun lalu, pengeluaran ayam hidup matang di ladang ternakan sedia ada berjumlah 84,600 ekor dengan meraih keuntungan sebanyak lebih RM82,000. Kita ada 5 reban. Yang pertama kita namakan sel A, B, C dan D. Sel A kita boleh buatkan dengan 6,000 ekor. Jadi di pasaran setakat ni, untuk last 3 batch, untuk 3 batch pertama, ayam kita ni dihantar ke Singapura. Pembeli itu datang, sebelum dia datang dia akan tengok spek ayam. Maksudnya ada beberapa kapasiti, ada spek yang diperlukan lah supaya produk kita ni boleh sampai ke Singapura. Untuk yang lain-lain kita lebih pada mengimarahkan kepada peternak-peternak kecil. Yang mana dalam masa sama ilmu yang kita ada, kita salurkan kepada peternak kecil yang lain. Jadi kita punya supply ayam yang ada pun kita supply, kita jual kepada peternak-peternak dan perai-perai yang datanglah. Dari segi permintaan, bekalan yang kita ada ni tak cukup untuk market yang ada. That's why untuk sekarang ni kita masih di peringkat pengukuhan dan sekarang ni dalam kita proses perancangan untuk peringkat pengembangan. Jadi atas tiket koperasi, kita dimaklumkan kita ialah koperasi menternak ayam kampung yang terbesar di Malaysia. Kata Zamri, modal saham untuk membentuk perusahaan koperasi itu bernilai RM48,000 bersama 28 ahli keluarga lain. Jelasnya, selain ingin meningkatkan ekonomi keluarga, tenakan itu diusahakan demi menunaikan amanat arwah bapa Haji Syarif Kusin yang mahu menyatukan seluruh ahli keluarga biarpun Allahyarham sudah meninggal dunia. Siapa Haji Syarif? Maksudnya dia punya personality, dia seorang yang macam mana? Sebenarnya, kalau untuk dimaklumkan, untuk tuan, kami ni koperasi kampung, koperasi kecil. Arwah Haji Syarif ni sebenarnya seorang penyapu sampah tepi jalan. Kami ada 7 adik-beradik dan arwah ayah saya ni sebenarnya tak sekolah pun. Nak membaca pun dia tak tahu. Nak menulis pun dia tak tahu. Arwah ayah ada maklumkan, dia nak tengok kita sentiasa berkumpul. Graduan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Hull United Kingdom UK berbangga kerana menjadi antara koperasi penternakan ayam kampung kacuk terbesar di Melaka. Setidak-tidaknya membantu negara menghadapi krisis bekalan daging ayam. Harapan kita lah, setakat ni kita cuma masuk best 350 koperasi di Malaysia walaupun baru 2 tahun. Kita, perancangan kita akan jadi mula-mula 100 koperasi terbaik dan insya-Allah kita akan kekalkan jadi koperasi terbaik di Melaka. Laporan Faris Haikal Zakaria, Melaka hari ini.